yang pasti kalau kita setelah menang kemarin lawan Saudi Arabia itu merupakan satu semangat yang tambahan lagi nih ya, luar biasa, dan membuat tim ini jadi semakin percaya diri untuk menghadapi Jordan. Harusnya kalau kita lihat itu misalnya di atas kertas, kita harusnya kita bisa menang, harus menang lawan Jordan, sehingga nanti ke tahap berikutnya untuk Indonesia relatif lebih terukur supaya kita bisa menang di 3 kompetisi di Asia Cup. Mereka nggak kelihatan terbebani. Semua juga kita sudah satu frame bersama Ketum, atas arahan Ketum juga sudah satu frame melihatnya bahwa kita harus goal masuk ke 8 besar Asia, tapi jangan kompetisi ini jadi beban sehingga membuat malah jadi seperti hal yang nggak kita harapkan. Tapi ya, alhamdulillah teman-teman, anak-anak pemain juga mereka mengerti itu dan tampaknya nggak ada beban lagi dan sangat enjoy sekali mainnya. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!